sebelum video ini dimulai, silakan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Gusuk-gusuk, Meong lapar nih. Kasih aku makan dong. Oh, Meong lapar. Meong mau makan apa? Gusuk masih punya makanan kaleng loh. Nggak mau, aku maunya ikan yang segar, ikan yang baru dipancing gitu loh. Waduh, tapi kan di luar lagi hujan tuh, kamu lihat sendiri. Masa kita mau mancing hujan-hujanan gitu? Ya nggak apa-apa, kan Meong pengen ikan yang segar. Kalau nggak dikasih ikan, nanti Meong ngambek nih. Yaudah deh, yuk kita berangkat ya Meong. Kita sekarang mau mancing ke kolam yang dekat sini aja ya, oke? Kita sekarang harus pakai mobil yang ada bagasinya. Kita pakai mobil ini aja ya, biar kita bisa membawa ikan kita. Ayo Meong, kamu mana? Ayo naik sini. Lagi hujan soalnya, kuy, kita berangkat dulu ya ke kolam ikan. Let's go. Sepertinya kita sudah mau sampai nih guys. Kita tadi pakai jalur tikus. Ayo Meong, kita mancing Meong. Kita mau mancing ikan yang paling besar ya, biar kamu nggak ngambek lagi. Oke, kita sudah sampai, kita parkir dulu ya. Kuy, kita mulai kuy Meong. Ayo sini, katanya mau mancing. Yuk kita mancing dulu. Oke, kita coba ya. Kita pancing di sini. Ayo ikan, makan umpanku ikan. Ayo ikan. Ikannya datang. Sabar. Oke, kita tarik dulu ya ikannya ya. Oke, aduh ikannya masih melawan Meong. Sabar ya, kita tarik lagi ikannya. Waduh ikannya mau copot nih. Ah, tidak ikan. Tidak. Ayo tarik. Aduh melawan lagi guys. Aduh, apakah ini ikan yang besar ya guys? Meong sabar Meong, tunggu di situ Meong, kamu jangan nyemplung ke air loh Meong, kamu kan nggak bisa berenang. Aduh Meong, lepaskan. Kamu sih gangguin aku. Kamu di sini aja, oke? Kamu bobo. Jangan nyepur, emang aku disini nyepur, parah banget. Aduh, Meongnya nyepur di dalam guys. Guys, Meong itu, Meongnya malah lagi menyelam. Coba kamu mau nangkap ikan sendiri ya ceritanya. Yaudah yuk mancing lagi ya Meong. Kita harus segera dapat strike Meong. Soalnya di sini dingin. Gusuk lagi gak pakai baju nih. Gusuk lagi jadi kura-kura. Ayo kita pancing dulu. Semoga segera strike ya. A few moments later. Oke guys, kali ini Gusuk strike beneran nih guys. Semoga ini beneran ikan ya. Jangan sampai Gusuk ditipu lagi kayak waktu itu ya guys ya. Masa kita mancing malah dapetnya sepatu. Cuma batu guys. Ayo ikan. Ayo ikan, dapet ikan guys. Astaga, malah es batu nih Meong. Seperti buat kamu Meong, makan nih Meong. Gak mau ya? Yaudah kita mancing lagi ya, sampai kita dapat ikan. Oke, semoga dapat langsung strike ya, please. Oke guys, strike lagi guys, Gusuk guys. Kali ini kita harus dapat ikan beneran ya. Jangan sampai ikan bohongan lagi, please. Ayo ikan. Ah, sedikit lagi tadi guys. Dikit lagi tadi bisa diambil ikan. Astaga, dua kali berturut-turut dapatnya es batu terus Meong. Gimana kalau kamu makan ini aja Meong? Kamu gak mau makan ini? Kamu maunya ikan beneran ya? Yaudah kita coba pindah spot dulu ya guys ya. Sekarang pindah di sini. Kita mau mancing di sini, langsung strike please. Oke, akhirnya strike lagi nih guys. Strike ketiga Gusuk. Kali ini harus ikan beneran ya. Jangan ikan bohongan lagi dong. Ayo ikan. Aduh dikit lagi guys. Udah deket nih ikannya nih. Ambil Meong ikannya Meong. Wah, itu parah banget es batu lagi woy. Maksud lu apa woy? Ini kolamnya bohongan guys. Yeay, strike lagi nih guys. Strike keempat Gusuk. Kali ini harus dapat ikan beneran please. Kalau kita gagal lagi, kita sekarang pindah ke laut aja deh guys. Di sini ikannya ikan bohongan semua. Soalnya ini udah jadi es batu semua ikannya. Kita lihat kan es batu lagi. Aduh Meong, capek Meong. Kita sekarang pindah ke yang kolam renang. Kita pindah ke yang pantai beneran aja yuk. Biar kita bisa dapat ikan beneran ya. Let's go, kita pindah kuy. Yeay, kita sudah sampai di laut nih guys. Kita nanti jadi ke pantai ya. Kita sekarang udah di laut nih. Kita mau mancing ikan dulu ah. Gimana cara mancingnya? Lo Gusuk tenggelam. Waduh, tolong. Aduh Gusuk. Parah banget. Oh iya, Meong. Meong mana Meong? Ini
lah ada ikan beneran nih. Yuk, ini makanan itu nih kamu nih. Oke, tuh kamu makan-makan di sini aja ya. Kamu bisa mukbang sepuasnya di sini. Tuh kan kamu senang kan? Kalau udah kenyang bilang ya. Aku mau keliling bentar ah. Di sini ada apa aja sih? Kita beneran bisa mancing juga di sini. Oke, kita coba mancing beneran deh. Ini Meong, aku coba mancing beneran buat kamu Meong nih. Kalau kita nggak dapat, kita langsung pergi aja kan? Kamu sudah kenyang ya Meong. Kita lihat kita dapat apa kali ini. Apakah dapat ikan beneran ya? Oke, langsung strike ini guys. Kita coba lihat ya guys ya. Dapat ikan beneran gak nih? Kali ini kita sudah di laut nih guys. Harusnya ikan beneran dong. Ikan beneran. Astaga, dapatnya malah sepatu. Hahaha. Udah zong Meong. Meong, Meong, kamu udah kenyang kan? Terus sekarang kamu mau ngapain? Sudah malam nih, pulang aja yuk. Oke, udah yuk pulang aja yuk. Tapi besok kita bermain ke taman bermain ya. Atau ke taman yang kecil aja nggak apa-apa deh. Oke, oke, kita pulang dulu ya Meong yuk. Kita cari mobil dulu. Kita sudah sampai, kita bobo dulu yuk, sudah malam soalnya. Besok kita jalan-jalan ke itu ya, ke taman yang kecil aja ya guys ya. Kan kayaknya ada teman yang taman kecil gitu deh. Oke, kita sekarang mau bobo dulu. Udah bisa belum ya? Aku mau bobo dong. Aduh, belum bisa bobo guys. Oke, sudah bisa bobo nih. Ayo kita bobo Meong. Kita mau bobo dulu sebelum kita mau bermain ya. Besok kita main apa ya? Wah, besok mimpi apa tuh? Mimpi jadi kaya, mimpi main bola, dan mimpi makan burger. Hehehe. Sudah pagi. Ayo Meong, loh Meongnya kemana guys? Meongnya bobo di situ ya? Walah Meong, Meong ayo. Katanya mau main, kita kan mau main ke taman yang dekat sini aja. Kita mau pakai mobil yang ada cotton bud-nya guys. Hehehe. Ayo Meong, kita bermain di taman bermain sini aja ya. Kan di sini ada teman bermain yang ada ayunannya gitu sama ada perosotannya. Eh, sudah sampai nih guys. Nah, sekarang kamu mau main apa dulu nih Meong? Kita main apa dulu nih? Kita main ini dulu yuk, main juga jungkit yuk. Waduh, cuma sendirian gak bisa ya Meong. Kamu gak mau ke sana ya? Oh, kamu maunya main ayunan. Oke, sini main ayunan aja nih. Kita main ayunan dulu kuy. Kita main ayunan bareng-bareng aja guys. Waduh, kok nyangkut di sini, Gazax? Kita main yang lain yuk, Meong yuk. Waduh, malah pusing. Kita main yang lain ah. Kayaknya ada yang lebih seru di sini deh. Ada mainan yang ini, guys. Ada kak mainan kayak flying fox gitu di sini. Coba, waduh, keren banget teman bermainnya ya. Kita main dulu kayak flying fox, guys. Flying fox, waduh, Meongnya ikutan tuh. Meongnya terbang, guys. Ah, udahlah, bosan lah. Kita ganti yang lain dulu lah, Meong, Meong. Kita ganti dulu Meong. Waduh, bosan lagi. Kita main perosotan aja ah. Main perosotan dulu cuy. Naik, naik, naik lagi. Dan kita perosotan. Yeay, asik sekali. Kita keliling dulu ya guys. Kayaknya ada sesuatu yang belum kita tahu di daerah sini deh. Wah, apa ini guys? Kok ada robot di sini guys? Ini robotnya siapa ya? Waduh, menakutkan juga. Kita laporin ke Pak Polisi aja ya Meong yuk. Kita bawa robot ini ke Pak Polisi ya. Kan kita di sini ada kantor polisi nih. Yuk kita laporin kuy. Sudah sampai ini guys. Kita mau laporin dulu ya ke Pak Polisi. Permisi Pak Polisi. Pak Polisi, aku nemuin robot nih. Pak Polisi tahu nggak ini punya siapa? Waduh, kalau itu saya juga nggak tahu. Coba kamu tanya ke detektif di sana. Oh, tanya ke Pak Detektif ya. Oke, kita coba tanya dulu ya guys ya. Tanya ke Pak Detektif. Ah, kita taruh dulu di sini. Pak Detektif loh. Detektifnya kenapa nih? Kita coba ngobrol dulu. Ah, Pak Detektif, kamu lagi kenapa? Oh, ternyata dia lagi kehilangan itu guys. Lagi kehilangan kaca pembesarnya. Terus kenapa bang? Oh, kayaknya dia ketinggalan di rumahnya. Oh, tapi dia nggak punya. Oke, oke. Wah, kita disuruh membantu detektif ini, guys. Berarti kita jadi detektif juga dong. Oke, kita suruh ngecek dulu, ngecek papan tulisnya ya. Detailnya kayak gimana. Oke lah, bang. Oke. Kita...
kita cek dulu papan tulisnya ya, kita interact. Oke, yang pertama yang kehilangan ini guys, yang hilang itu alat namanya alat kaca pembesar. Terus selanjutnya, oh kita disuruh apa sih? Oh detektifnya bilang ketinggalan di rumah. Oke, terus kita suruh ke rumahnya ya. Oh oke, bang. Ayo kita ke rumahnya deh kalau gitu. Yuk kita ke rumahnya yuk. Kita disuruh pakai mobil hitam di depan itu ya guys ya. Kita mau ke rumah si abang detektif. Kita naik ke sini dulu. BTW rumahnya di mana ya guys? Kita coba lihat di map dulu. Rumahnya, oh rumahnya di sini kah? Ini apa? Oh bukan ini guys rumahnya guys. Rumahnya di daerah rumah nenek kita. Kuy berangkat miung. Kita akan menjadi detektif nomor 1 di kota Wobli. Kita melaju dulu ya. Oke, kayaknya kita sudah mau sampai ini guys. Kita coba cek dulu ya. Kayaknya sih rumahnya di daerah sini deh. Kita coba lihat. Oh, ini rumahnya guys. Rumahnya ini yang warna kuning ini ya. Oh, alah, kita parkir dulu kuy. Katanya sih kaca pembesarnya ketinggalan di sini. Kaca pembesarnya di mana ya bang? Aku mau coba masuk sini dulu ya bang ya. Permisi. Oh, alah, dikunci guys. Berarti kita bisa masuk ke garasinya nggak kalau dikunci? Kita pencet A. Pencet. Wah, ternyata bisa kebuka guys. Di sini ada apa nih? Oh, ada alat perkakas gitu ya. Loh, ternyata ini guys kaca pembesarnya ketinggalan di garasi. Waduh, abang. Si abang ini kenapa sih bisa lupa ditaruh di garasi? Hihihi. Waduh, gak apa-apa ya guys ya. Kan kita sekarang lagi menolong detektif. Dan kita akan menjadi detektif later. Kita dapat baju detektif gak ya guys ya? Kayaknya seru banget nih dapat baju detektif nih. Kita masukin dulu apa kaca pembesarnya. Masukin dulu. Woi, khusus malah nyangkut. Aduh, malah jatuh lagi. Malah ke sana kaca pembesarnya, guys. Waduh, ini masukinnya gimana sih? Ayo kaca pembesar, kita pulang. Kita pulang ke sini. Kita pulang ke pemilikmu, abang detektif. Oke, sudah aman ya, guys ya. Kita tutup dulu pintunya, pintu bagasinya. Dan kita menuju ke polisi lagi. Let's go. Kita sudah mau sampai ke kantor polisi lagi nih guys. Kita mau kembaliin kaca pembesarnya si abang detektif itu ya. Oke, kita keluarin di sini aja deh. Permisi, aku mau parkir dulu. Buka dulu bagasinya dan kita ambil dulu kaca pembesarnya. Oke, sekarang kita mau setorin ke abang detektif. Abang detektifnya lagi ngapain ya guys? Kita coba dulu ngobrol sama abang detektif. Abang detektif, ini barangmu. Nah, betul kan? Yeay, great job. Oke. Kita budget beginner detektif guys. Wah, keren banget guys. Kita harus cobain kuy. Kita mau cobain dulu lah. Tapi di sini ada misi yang kedua nggak? Kita coba ngobrol lagi. Ada misi lagi nggak bang? Oh, sekarang lagi nggak ada misinya bang. Dan kita suruh balik lagi besok. Udah nggak apa-apa ya guys ya. Kita mau ke rumah dulu. Oke, kita sudah sampai ke rumah nih guys. Langsung kita cobain ya budget detektif kita. Let's go. Bajunya mana ya? Kita pakai topi detektif. Topinya mana PTW? Kok nggak ketemu? Topinya mana ya? Masa ini kan topi Bapak Jelly. Kita kan mau pakai topi detektif ya guys. Topi detektif di... Oh ini ya. Oh ternyata ini guys topi detektifnya. Oh ada gelembung-gelembungnya gitu rokoknya. Kita sekarang coba bajunya. Wede, bajunya juga keren. Kita sekarang cari celananya pakai yang sana apa ya guys ya. Ada setelannya enggak? Kalau enggak ada kita pakai yang mana ya? Yang ini aja kali ya. Wede, keren sih. Tapi kayaknya lebih keren pakai ini. Wehehehe, kita ke ini aja ya guys ya. Sekarang kita mau coba ke kantor polisi lagi ya. Kita minta misi baru. Oke, kita sudah sampai di kantor polisi lagi nih guys. Kali ini si detektif Letoy mau beraksi lagi nih. Kali ini kita dapat misi apa ya? Coba kita tanya dulu sama si abang detektif. Permisi abang detektif, kali ini kita dapat misi apa nih? Kali ini ada apa nih? Bukan ada kasus baru guys. Kasusnya itu kejunya tadi menghilang dari toko-toko gitu. Oke. Kita disuruh mencari siapa yang bertanggung jawab. Oke lah bang, aku akan cari ya. Oke. Kita cek dulu papan ininya ya guys ya.
buat detailnya. Oke, kita coba cek dulu papan tulisnya. Yang pertama, grocery store-nya kehilangan keju, guys. Terus yang kedua, ya itu gambar kejunya aku ya, tahu lah bang itu keju bang. Terus yang ketiga, kasirnya yang ngelaporin malingnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya guys ya, mulai penelusuran kita. Kali ini kita akan menelusuri apa dulu ya? Kita coba cek dulu di map. Ada gambar bintang di mana ya, gambar bintangnya? Oh ini guys, grocery-nya ya. Oke, kita coba ke grocery store-nya ya. Let's go. Kita menuju ke grocery store-nya yang sangat dekat dari sini. Kita akan membantu ya guys ya. Membantu siapa kira-kira yang mencuri kejunya coba ya. Ada yang tega banget mencuri keju coba. Kita coba tanyain lagi sama si kakak ini ya. Permisi, permisi, aku mau menanyakan sesuatu nih. Kamu tahu nggak? Ini bukan sih guys tokonya. Oh salah guys, bukan ini guys. Gozos parah banget, Gozos pede banget. Bukan itu Gozos. Ada lagi minimarket di dekat sini. Yang di seberangnya teman bermain ini loh. Yang ini ya. Nah ini baru groceriesnya guys. Waduh Gozos nabraknya tuh. Yuk kita tanyain dulu ya. Permisi kakak, aku mau nanya sesuatu nih. Thank goodness, finally someone has come to help. Iyalah, aku akan menolong kamu. A giant mouse, huh? Katanya yang mencurinya itu monster tikus gitu, guys. Tikusnya sangat besar. Terus dia kabur lah ke belakang ya. Oke. Waduh, masa si tikusnya makan lewat mulutnya gitu? Oke lah, kak. Aku mau coba telusuri lewat ke belakang. Oh, ini ada jejaknya, guys. Ada jejak si keju yang dimakan sama si tikus tadi. Kita coba ikutin jejaknya ya. Jejaknya kemana nih bete? Apakah ini menuju ke tempat persembunyian tikus? Kita coba ya. Kita sudah sampai ke tujuannya nih guys. Apakah si monster tikusnya ada di sini? Kita coba cek dulu ya. Permisi, angkat tangan monster tikus. Gak ada guys. Oh di sini masih lanjut guys jejaknya guys. Angkat tangan. Oh bukan guys, ternyata ini juga toko dong. Waduh toko ini juga dicuri kejunya. Oh katanya dia kabur ke depan. Oke kita coba telusuri ya. Ini toko makanan gitu ya. Kita sekarang telusuri jejaknya kemana weh. Jejaknya hilang. Oh kesini guys, jejaknya kemana btw. Wah kayaknya ini cukup jauh ya guys. Kita cepetin aja deh. Waduh jejaknya jauh banget nih guys. Kayaknya sih ini mengarah ke toko pizza gak sih? Ya kayaknya betul juga kan, pizza kan banyak yang pakai keju ya guys ya. Kita coba ngobrol sama si abang ini. Kayaknya abang tahu sesuatu nih. Bang, halo bang. Permisi. Apa nih? Ya kan bener guys, katanya ada giant mouse atau tikus raksasa. Wow. Iya sangat menakutkan ya. Waduh, tikusnya bisa naik mobil dan bisa kabur guys. Waduh, tikusnya bisa naik mobil yang ternyata kabur lewat pintu depan ya. Oke, kita coba telusurin lagi ya. Kita ke pintu depan sini, oke. Loh, kemana? Hilang, guys. Waduh, kita coba cari pakai mobil ya. Jejaknya hilang soalnya. Apa nih? Kita dapat kabar, guys. Giant mouse-nya lagi di Mobli Mall. Oke, langsung aja kita menuju ke mall-nya ya. Mall-nya tuh kalau nggak salah dekat sini deh. Mall-nya di mana ya, guys, ya? Oh, itu dia mall-nya di depan sana, guys. Kita menuju ke mall. Kita akan tangkap si tikus raksasa itu. Kurang ajar banget ya tikusnya. Nakal sekali. Jangan gitu dong. Kita parkir yang benar dong. Kita parkir di bagian depan sini. Oke. Nah, ini ada jejaknya lagi, guys. Ada jejak keju yang dimakan sama si tikus itu. Waduh. Kita coba ngobrol sama si abang ini ya. Kayaknya abangnya tahu sesuatu nih. Permisi, bang. Katanya dia melihat dia pergi, tikusnya pergi ke room itu, ke ruangan itu, guys. Waduh, kita coba ke sana ya, guys ya. Kita akan tangkap hidup-hidup monster tikus itu, guys. Bersiap ya, guys ya. Permisi. Tok 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 tok. Apa ada orang? Ada orang enggak ya? Kita lihat. Waduh, ternyata beneran ada tikus raksasa, guys. Tikusnya makanin keju gitu. Tikus, kamu ngapain tikus? Kamu lagi mukbang keju ya tikus? Waduh, kamu aku tangkap dulu ya. Sweet, sweet. Aduh, ngomong apa itu? Oh, you got me. Iya, aku akan menangkapmu sekarang loh. Katanya dia bukan tikus beneran, guys. Oh, ternyata dia manusia.
manusia wobbly yang pakai baju tikus. Waduh. Terus gimana? Aku kan tangkap kamu dulu ya. Sini kamu aku tangkap ya. Ya. Loh kok gak bisa diangkat guys? Gimana ini guys? Oke, kita laporin dulu lewat walkie talkie ya. Report back to the station. Oke. Kamu aku bawa dulu ya. But this is us too good. Waduh, katanya dia mau pergi dari sini kalau kuncinya sudah habis, guys. Yaudah, kalau gitu kita laporin ke orang di depan kita ya. Kita laporin ke orang yang jaga mall. Yang jaga gudang mall ini, guys. Karena sudah tertangkap. Udah ketangkap nih, bang. Sudah aman, bang. Kalau gitu sekarang kita kembali ke kantor polisi ya, guys. Ya, kita akan laporin kasus keju ini. Karena sudah tertangkap pelakunya. Let's go, kita kantor polisi dulu. Kita pakai mobil yang paling kencang. Let's go, ngebut, neng. Oke, sudah sampai guys. Detektif Battle akan melaporkan kasus keju ini. Ayo, kita laporin ke senpai kita alias senior kita. Senior, aku sudah selesaikan misi ini. Good work, detektif. Oke. Terus kenapa nih kita dapat baju apa? Hah? Dapat baju tikus katanya tadi guys. Maksud baju tikus? Beneran dapat baju tikus dong. Kita cobain yuk. Oke, misi kedua sudah selesai. Kita pulang dulu buat nyobain baju tikus ya. Oke, sudah sampai rumah nih guys. Khusus sudah gak sabar mau cobain baju tikusnya dong. Kayak apa sih? Apakah nanti kita bisa jadi tikus beneran guys? Dan bisa mencuri keju-keju gitu? Ya jangan ya guys ya. Itu kan tindakan yang tidak baik ya. Kita mau pakai baju tikus aja. Pakai baju tikus buat tidur ya. Kepalanya mana? Ini kepalanya. Terus kita pakai bajunya ini. Terus celananya mana? Celananya ada buntutnya guys. Lihat ini guys, ada buntutnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan yang tutupan ya. Itu guys buntutnya guys. Oke deh, sekian dulu ya guys video Gosok main game Wobbly Life kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.